Penilaian latihan industri. Penilaian latihan industri merupakan proses yang terakhir dalam pelaksanaan latihan industri. Jadi, setelah pelajar tamat latihan industri, pensyarah penilai akan menilai anda. Apa yang pensyarah penilai lihat adalah buku log, jurnal infraksi, laporan akhir, pembentangan dan slide pembentangan. Okay. UPLI akan menyediakan step-step atau langkah-langkah yang perlu pelajar patuhi sebelum sesi penilaian dilaksanakan. Baik, kita lihat di sini. Penilaian prestasi latihan industri bagi kursus DUT 4010 dan DUT 7019. Baik, jika dilihat struktur penilaiannya, penilaian organisasi membawa kepada 60%, penilaian politeknik membawa kepada 40%, di mana penilaian organisasi adalah appendix 1 dan appendix 2 yang diisi oleh penyelia anda. Bagi penilaian politeknik, appendix 3 iaitu ketika pemantauan, appendix 4 final report, okey, dan appendix 5 yang berkaitan tentang markah pembentangan. Okey. Baik. Pada minggu, sepatutnya dalam minggu ke-18 macam tu, nak hampir kepada tamat, tarikh tamat latihan industri. Pada ketika itu, UPLI akan memberi arahan kepada pelajar untuk mohon penyelia anda melengkapkan appendix 1 dan appendix 2. Appendix 1 dan appendix 2 adalah berkaitan tentang practical task form dan general refleksi ataupun buku log. Jadi markahan appendix 1 dan 2 diisi oleh penyelia, dan penyelia perlulah menghantar kepada UPLI melalui email dan atau post. Okey. Serah sendiri kepada UPLI pun boleh juga. Okey. Jadi markah ini sepatutnya ia adalah satu kerahsiaan. Pelajar tidak sepatutnya mengetahui markah yang diberikan oleh penyelia. Baik, pastikan penyelia melengkapkan appendix 1 dan 2 selain daripada permarkahan tersebut. Penyelia perlu komen, turunkan tanda tangan dan cop rasmi syarikat perlu dinyatakan, diletakkan di appendix 1 dan appendix 2. Jika ada yang tidak lengkap, pihak UPLI akan maklumkan kepada pelajar untuk penyelia melengkapkan semula appendix 1 dan 2. Jadi kita tak nak proses tu menjadi rumit, nanti kena pulang balik sediakan semula. Pastikan sebelum anda hantar ke pihak UPLI, mohon majikan menyemak sama ada lengkap atau tidak appendix 1 dan 2 tersebut. Okay, ini contoh appendix 2. Ini adalah appendix 3, borang observation form ataupun borang pemantauan, di mana ketika pensyarah pemantau datang memantau anda. Okay. Ini adalah appendix 4 berkaitan tentang final report, dan appendix 5 berkaitan tentang presentation. Baik, dimaklumkan di sini pensyarah penilai adalah dari jabatan masing-masing. Jika pensyarah pemantau pada ketika sesi pemantauan berlangsung terdiri daripada pensyarah-pensyarah dari jabatan lain yang memantau anda, tetapi untuk penilaian hanya pensyarah dari jabatan anda sendiri yang akan menilai. Jadi anda akan diberi nanti jadual
penilaian, siapakah pensyarah penilai anda, dan nombor yang nombor telefon yang perlu dihubungi. Anda perlu setkan appointment dengan pensyarah penilai. Okey. Bukan pensyarah penilai yang mencari anda. Ingat tu. Anda dah anda dapat jadual, hubungi pensyarah penilai untuk set bilakah tarikh dan masa untuk anda membuat pembentangan tersebut. Okey. Bagi DUT 619 dan DUT 6610, so apa yang kita lihat, penilaian industri membawa kepada 70% dan penilaian institusi membawa kepada 30%. Jika dan pecahan untuk penilaian industri, ada performance appraisal form membawa kepada 40%, reflective journal form membawa 15%, dan industrial training report form membawa kepada 15%. Manakala penilaian daripada institusi, student progress report form membawa kepada 15%, dan presentation form membawa kepada 15% lagi. Okay. So ini CLO yang terlibat course learning outcome dan pecahan-pecahan penilaiannya. Okey, ini telah saya maklumkan sebelum ini.